Saya penunggu di sini. Oke guys, aku pengen kamu yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe. Tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, subscribe. Join the Believers. Subscribe karena kita adalah Believers. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Ya teman-teman, di video hari ini kita bakalan lanjut lagi petualangan kita di Kampung Durian Rutu. Ini bocah berdua ngapalah. Oh my god, teman-teman, kenapa ini? Ipin, kenapa ini? Oke teman-teman, nah, di video hari ini kita bakalan coba menelusuri teman-teman ya kejadian yang ada di sumur kita kemarin teman-teman, karena sudah siang gitu ya. Dan Baba Boy dia lagi cedera teman-teman, jadi dia nggak bisa ikut. Dan kita hanya bawa Ipin dan Todalang dan ini ya. Ya teman-teman. Oke, kita bakalan coba langsung ke bagian sana teman-teman. Kita harus selidiki dari mana itu portalnya bisa datang teman-teman. Oh my god, jangan main-main teman-teman, nanti ada hantunya di sini Mas Boy. Oh my god, kita bakalan coba lihat di dalam sumur teman-teman, ada apa di sini gitu ya. Oh my lord. Gelap teman-teman, gelap banget dah. Oh my god, gelap banget di dalam sumur teman-teman. Gimana kita bisa lihat portal gini kalau kayak gini ya? Oke, kita bakalan coba diam di sini, duduk dulu sampai nunggu mana malam ya. Oh my god, duduk dulu ya. Oke teman-teman, kita bakalan coba duduk. Eh, kok diharap? Duduk ya. Oh my god ya, duduk. Ipin, sini Ipin. Kita bakalan coba tunggu malam teman-teman. 12 seconds later. Oke teman-teman, sudah malam dan wah Ipin kemana? Ipin gimana itu? Oh my god, kita bakal coba jalan. Ya sini tuh. Kenapa Ipin teman? Ipin ke mana Ipin? Oh my god teman-teman. Lo apa itu yang mau cari Ipin? Wah, ada saya. Oke, Ipin ke mana teman-teman? Di sini meledak ya. Ipin, ngapain ke atas Ipin? Oh my god, sudah meninggal teman-teman. Ipin, kenapa ke Ipin? Kenapa ke Ipin? Oh my god. Lu. Ipin gimana teman-teman? Kok kenapa kayak Ipin? Kenapa kayak Ipin? Tok gimana? Kenapa ini tau? Oh my god, ya kenapa ini Ipin ya? Oh my god, apa kayak Ipin? Gimana ini? Ipin? Oh my god Ipin, gimana ini bocah? Gila kayak Ipin? Bukan. Oh, sampai tau. Oh my god Ipin. Ipin gimana ini? Dan di luar hujan teman-teman. Wah, jadi seram di sini. Ipin gimana ini? Tok gimana ini Ipin tok? Kita bakalan coba. Ya minggir dulu ya nanti. Ini kayaknya Ipin kesurupan kayak teman-teman. Ini kayaknya Ipin kesurupan, kita bakalan coba tanya-tanya. Tanya apa ini? Tanya apa kita tahu? Kok jadi seram teman-teman? Oke, kita bakalan coba. Ini siapa dan ngapain kau masuk ke tubuhnya Ipin? Saya penunggu di sini. Kalian mengganggu tempat saya di sini. Saya nggak suka diganggu. Kemarin ada bocah yang datang ke sini meminta tumbal. Kalian jangan pernah main-main di daerah sini. Ingat itu. Oke, tau gimana itu? Katanya kata penunggunya Ipin, bukan Ipin sih. Siapa dia ya? Katanya ya kita nggak boleh main-main di tempat sini tuh. Katanya ada dua bocah yang meminta tumbal tuh. Gimana nih tuh? Oke Upin, jadi kita bakalan coba tanya sesuatu dulu ke dia. Kenapa dia bisa merasuk ke dalam tubuhnya si Ipin ya? Oke tuh, kita bakalan coba tanya teman-teman. Oke, siapa ini? Ma, kita panggil Mbah aja teman-teman. Oke, Mama, ini gimana cara kita biar Mbah bisa keluar dan kita bisa tenang lagi? Lihat dulu ya. Ini bahaya ya, jangan di sana ya. Oh my god, ini gimana Mbah? Kalian jangan pernah masuk ke rumah ini lagi. Ini milik saya dan sumur itu juga milik saya.
kalian jangan pernah masuk ke rumah ini lagi, karena ini daerah kekuasaan saya. Ingat itu. Gimana ini, kita nggak boleh kesini katanya toh. Gimana caranya buat Ipin biar nggak sekurus-kurupan lagi tos. Kita masih kecil nggak tahu apa-apa ini ya. Gimana caranya ya? Oh my god, woi, dipukul teman-teman. Ipin, kau sudah sehat Ipin? Ipin, gila lagi kak Ipin? Gila enggak ya? Gampang teman-teman. Cara mengeluarkan setannya dari tubuh Ipin, kita tinggal pukul aja ternyata. Pusing Ipin. Oh my god. Oh enggak. Tadi kau suruh kan Ipin? Oke teman-teman. Kita bahaya di sini ya. Karena kata tadi kita sudah diperingatkan jangan kesini. Jadi kita bakalan pulang-pulang ya. Ayo kita bakalan pulang ya. Oh my god, ternyata di sini penunggunya bisa ngerasu-ngerasuin gitu teman-teman, bikin kesurupan ternyata ya. Dan kebetulan juga hujan nih. Dan nanti kita bakalan coba kasih tahu warga desa teman-teman supaya nggak main-main di rumah hantu itu ya. Tutup pintunya. Nanti hantunya masuk. Oh my god. Apa? Tadi kita ke rumah hantu apa sama Tok Dalang juga sama Yaya? Ada Ipin tadi kesurupan apa? Kesurupan. Oh, jadi kah tadi kalian main-main di sana? Untung aja sama Tok Dalang ya. Tapi nanti kalian jangan main-main lagi di sana. Kalau di sana tahu angker ya. Jangan ke sana, Opa takut nanti. Oke, apa kita enggak ke sana lagi? Wah, Yaya ngapain kamu main musik Yaya? Oh my god. Kita enggak, wah Yaya jangan Yaya. Oh my boboiboy mana ini? Kayaknya Boboiboy ada di rumah sakit teman-teman. Oh my god, mungkin Kak Ros nunggu Boboiboy di rumah sakit ya. Dan kita tadi warnanya oranye teman-teman di sana. Warnanya oranye teman-teman. Ini langitnya darah kah jadinya tuh. Oke, kita bakalan tidur ya. Kita bakalan tidur dulu teman-teman. Kita tidur di sini ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah mencari tahu ternyata kita nggak boleh lagi main-main di rumah hantu teman-teman. Dan kalau kalian mau kita main-main lagi ke sana, kalian harus bantu share video ini teman-teman ya, supaya banyak yang nonton. Nanti kalau banyak yang nonton dan banyak yang request kita ke sana lagi, kita bakalan ke sana lagi teman-teman ya. Kalau banyak teman-teman, dan ya jika kalian suka, jangan ya. Oh my god, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.